Halo bro, sobat Jakro Motor, kawan Jakro Motor semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengganti seal shock yang udah bocor ya ini pada motor Satya Fu. Dan kali ini saya menggunakan spare part atau ini spare part shock sealnya ini dari produknya Kawasaki, jadi lebih murah tapi original ya, lebih murah ini 15.000, sedangkan kalau yang orinya ini 45, jadi lebih irit lah ya, tapi juga bagus karena ini juga original dari Kawasaki. Bagaimana cara memasangnya, simak terus, akan saya bongkar ya. Mudah-mudahan tutorial ini bermanfaat bagi kawan Jakro Motor semua. Oke, lanjut kita bongkar. Rem kita lepas. Sekarang tinggal pas roda. Kita lepas baut yang dari bawah ini pakai kunci L. Lepas baut dari bawah ini pakai kunci L8. Kalau nggak ada kunci L8, mata obeng dok ini juga bisa. Tinggal ganti seal, pasang ke sealnya. Di sini ada pengancing dari kawat. Nah, ini pengancingnya. Lanjut kita copot sealnya ini. Sudah berkarat sealnya. Kita copot seal.
cukup mudah. Lanjut kita bersihkan semua ya. Ini juga kita bersihkan. Terus semua kita bersihkan, ber-ber juga kita bersihkan semua ya. Oke, saya bersihkan dulu. Kita tinggal pasang sil. Sebelumnya sini bisa kita kasih oli biar masuknya enak. Ini si oli ya. Kita menggunakan produk Kawasaki, lebih murah, lebih hemat. Juga bagus, mutu juga bagus. Per juga ada dua, atas bawah. Sudah terpasang, enggak kasih kancing. Kancingnya lagi ini. Hasilnya juga kita kasih oli. Pasangnya ini begini. Nah. Hingga kita masukkan. Hingga kita pasang. Nah, ini diletakkannya atas. Nah, kita kunci. Udah. Bernya belum kita pasang. Sebelumnya kita kasih oli. Ukuran olinya ini 103 mili ya. Ini 100 mili, jadi kurang 3 mili. Nanti ditambahi ya. Ini 100 mili. Jadi ukuran untuk shutter Satriavo satu tabung itu 103 mili.
Udah 103 mili ini saya tambah segini tadi segini kira-kira saja ya. Tinggal pasang berama selongsong, selongsongnya ini yang di atas, bernya ini yang di bawah. Ya. Udah enaknya ini tinggal pasang roda. Sampai kencang semua. Yang sebelah tidak bocor, jadi nggak saya ganti. Sekarang kita uji coba keempukannya ya. Sudah sangat empuk ya kawan-kawan motor, jadi penggantian
Seal skok untuk Satriavu sudah selesai. Dan kita menggunakan spare part dari Kawasaki, ternyata bagus. Ya. Sekian dulu, moga tutorial ini bermanfaat bagi kawan cakro motor. Simak terus channel cakro motor. Tunggu video-video berikutnya dari cakro motor. See you next time, bye-bye.